Kesehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Dan kali ini Alia mau sharing ke Dosto tentang 10 hal yang wajib Dosto tahu sebelum Dosto menikahi Pakistani. Sekarang langsung aja kita mulai pembahasannya. Ciao. Di Pakistan sendiri untuk perjodohan itu masih sangat kental ya, budaya perjodohan itu. Biasanya mereka akan menikah dengan sesama keluarga, baik itu kerabat jauh atau sepupu. Jadi tuh masih hal yang umum di sana seperti itu. Atau bahkan mereka itu akan meminta semacam biro jodoh untuk dicarikan pasangan yang sesuai dengan kriteria mereka dan kriteria keluarga mereka. Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi beberapa Pakistani yang memang menikah berdasarkan love marriage. Contohnya seperti kayak Alia. Alia menikah dengan suami Alia itu kan tidak melalui perjodohan ya. Jadi suami Alia tuh memang memilih calon istrinya dengan pilihan suami Alia sendiri. Jadi kalau Dosto memang sedang menjalin hubungan dengan pria Pakistan, Dosto mesti cross check terlebih dahulu apakah calon suami Dosto itu sudah dijodohkan di negaranya. Jangan sampai Dosto sudah menjalin hubungan yang lama, bertahun-tahun, tapi calon suami Dosto itu ternyata sudah ditunangkan dengan sepupunya atau kerabat jauhnya atau yang masih berhubungan dengan keluarganya. Join family ini masih bisa dikatakan adalah bagian dari budaya yang umum ada di Asia Selatan. Yang dimaksud dengan join family adalah, jadi pada saat si pria menikah, kebanyakan dari mereka itu tidak meninggalkan rumah si ibu dari pria tersebut. Sedangkan untuk anak perempuan itu biasanya akan dibawa oleh si suaminya untuk tinggal bersama suaminya. Jadi kalau si pria Pakistan ini punya dua saudara laki-laki, maka si pria Pakistan ini juga akan tinggal bersama dengan dua saudara laki-lakinya beserta anak dan istrinya. Jadi bisa kebayangkan itu kumpul ramenya seperti apa. Ada yang memang sepenuhnya join family, yaitu mereka tuh memang benar-benar tinggal di dalam satu rumah, kemudian juga ruang tamunya barengan, dapurnya barengan, kecuali kamarnya aja ya untuk tempat tidurnya tuh terpisah seperti itu. Tapi bisa ada juga beberapa yang join family-nya itu yang bisa dikatakan tidak full join family. Jadi masing-masing si anak lelaki ini mereka punya dapur sendiri, punya ruang tamu sendiri. Jadi nggak berbarengan yang bener-bener di dalam satu rumah seperti itu. Ada yang seperti itu. Dan itu tergantung dari latar belakang keluarga si pria Pakistan tersebut. Dan memang ada juga yang pria Pakistan di sana yang menikah kemudian tidak tinggal di rumah bersama ibu beserta saudara-saudara lakinya yang lain. Ada juga banyak yang mereka memilih untuk tinggal di luar seperti itu. Tapi secara umum budaya di Pakistan itu seperti itu. Mereka masih menganut sistem join family. Jadi Dosto harus benar-benar memastikan bahwa Dosto mendapatkan restu dari seluruh anggota keluarga suami. Apalagi Dosto akan tinggal bersama keluarga suami. Nah, bisa kebayangkan Dosto tuh gak direstuin, kemudian Dosto tiap hari harus ketemu sama keluarga suami Dosto. Bisa kebayangkan kayak gimana? Nah, makanya jadi restu utama dari keluarga suami itu adalah nomor satu. Tanpa restu dari keluarga suami, lebih baik mundur. Jadi jahes itu apa sih? Jadi sebenarnya jahes itu adalah hadiah dari keluarga wanita untuk si wanita tersebut sebelum wanita tersebut itu menjalani bahtera rumah tangga. Tapi kebanyakan juga untuk jahes ini itu
bisa dikatakan tuh disalahartikan oleh beberapa keluarga di sana. Jadi bisa dibilang aji mumpung seperti itu. Jadi juga ada banyak keluarga si pria ini yang minta untuk diberikan jehes sebelum mereka menikah. Jadi minta diberikan hadiah macam-macam, minta diberikan mobil mungkin, minta diberikan motor atau barang-barang lainnya seperti itu. Dan belakangan ini juga yang Alia tahu sebenarnya untuk jehes ini juga sudah dihapuskan oleh pemerintah Pakistan karena yaitu memberatkan pihak keluarga si wanita, pengantin wanita di sana. Dosto mesti pastikan benar-benar pada saat Dosto mau menikahi calon suami Dosto bahwa keluarga dari calon suami Dosto itu tidak mempermasalahkan mengenai jehes. Karena jangan sampai masalah jehes ini menjadi masalah yang akan timbul di kemudian harinya pada saat Dosto setelah menikah. Dan kalau untuk masalah jehes atau apapun itu tuh memang Alia tuh sama sekali gak ada pakai atau bawa atau dari pihak keluarga suami Alia minta hal-hal seperti itu, sama sekali alhamdulillah tuh gak ada yang seperti-seperti itu Dosto. Makanya itu memang wajib dipastikan sebelum Dosto menikah dengan Pakistani. Gimana tuh Dosto rasanya kalau gaji suami Dosto sepenuhnya dipegang oleh ibu mertua Dosto? Kira-kira Dosto bakalan ngamuk gak? Jadi beberapa pria Pakistani yang sudah menikah, mereka itu menyetorkan seluruh gaji mereka ke ibu mertuanya. Jadi si sang ibu mertua ini nanti yang akan mengatur seluruh keperluan yang ada di dalam rumah tersebut. Bahkan sampai untuk membeli pembalut itu harus minta sama ibu mertua. Nah itu kebayang gak Dosto? Dosto tuh mau beli pembalut atau mau beli lipstick itu harus minta sama ibu mertua Dosto. Jadi balik lagi tergantung dari latar belakang si keluarga dan juga si pria tersebut. Nah kalau di Alia sendiri memang tidak seperti itu. Bukan hanya suami Alia saja, tapi seperti saudara laki-laki dari suami Alia yang lainnya pun mengatur sendiri, dan mereka masing-masing memiliki rumah tangganya sendiri, dan istri-istri mereka juga yang mengatur untuk keuangan dari rumah tangganya mereka sendiri, termasuk Alia. Jadi hal tersebut balik lagi tergantung dari pribadi dan latar belakang keluarga. Nah, untuk poinnya ini, itu memang benar terjadi di Alia juga, karena suami Alia itu tuh tidak mengizinkan untuk Alia keluar sendirian, kecuali kalau misalnya memang Alia keluar cuma deket-deket rumah aja gitu, kayak misalnya Alia pengen belanja apa yang deket rumah gitu kan, ke toko atau mau jajan, suami Alia tuh masih ngijinin. Tapi kalau misalnya Alia yang mau jalan-jalan sendirian atau ketemu teman sendirian dan posisinya tuh jauh, itu memang suami Alia tuh gak ngijinin, karena juga demi keamanan dan juga kenyamanan Alia sendiri sih, menurut Alia seperti itu. Dan di Pakistan juga budayanya seperti itu Dosto. Jadi kita tuh sebagai wanita tuh gak bisa yang keluar sendirian kayak mungkin kayak kita biasa tinggal di Indonesia. Karena biasanya kalau ataupun suami kita gak bisa menemani kita, itu nanti biasanya kita ditemani oleh keluarga dari si suami kita. Bukan hanya kita yang sebagai istri Pakistani yang berasal dari negara luar aja yang seperti itu. Untuk istri Pakistani yang memang benar-benar orang Pakistan pun di sana, ataupun wanita-wanita Pakistan yang belum menikah di Pakistan, itu memang mereka tuh gak bisa dengan mudahnya untuk keluar seperti layaknya wanita Indonesia, seperti itu. Nah, jadi memang untuk sebagian Pakistani, pria Pakistani yang sudah menikah, memang sebagian dari mereka itu tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja di luaran rumah. Tapi juga beberapa dari pria Pakistan juga ada yang memang tetap mengizinkan si istri itu tetap bisa bekerja, karir di luaran sana. Banyak juga yang seperti itu. Dan posisinya kalau untuk di Alia, kebetulan suami Alia tuh yang tipe tidak mengizinkan Alia untuk bekerja di luar rumah.
Tapi suami Alia tuh membebaskan Alia untuk berkreasi. Kayak misalnya Alia bikin YouTube seperti ini, itu suami Alia tuh sangat ngedukung banget. Tapi kalau untuk Alia yang bekerja kantoran, yang dari pagi, sore, terus ketemu suami baru malam seperti itu suami Alia memang keberatan. Karena mungkin suami Alia tuh mau yang Alia tuh fokus untuk urus suami, untuk urus rumah. Jadi Dosto harus hati-hati jika Dosto berkenalan dengan pria Pakistan, pastikan bahwa si pria tersebut bukan Syiah. Mungkin ada beberapa yang belum tahu ya Dosto tentang Syiah. Jadi Syiah itu tuh bukan Muslim Dosto. Mereka itu memiliki syahadat yang berbeda, cara sholat yang berbeda, pokoknya sangat menyimpang dari akidah kita sebagai umat Muslim. Wanita Indonesia yang berkenalan dengan pria Syiah, dan menurut Alia lebih baik mundur. Ini tuh bener banget Dosto. Jadi orang Pakistan itu rata-rata memiliki kekerabatannya itu tuh sangat kuat sekali. Contoh kayak suami Alia itu pasti akan selalu memberikan kabar lewat telepon, lewat WhatsApp, itu setiap hari sesama keluarganya yang ada di Pakistan, ataupun saudara-saudara dari suami Alia yang tinggal di luar Pakistan, ada memiliki kayak semacam grup call gitu ya. Jadi setiap hari itu mereka akan saling sapa, saling ngobrol. Bagi orang Pakistan itu tuh keluarga itu nomor satu Dosto. Jadi mereka tuh hubungan kekerabatannya, hubungan adik kakaknya itu tuh sangat kuat banget Dosto. Menurut Alia tuh satu poin yang bagus kalau menurut Alia. Karena pada saat nanti pun Alia suatu saat akan memiliki anak, insyaallah Allah karuniakan anak pada Alia dan suami Alia. Alia sendiri pun, Alia secara pribadi pun mau anak Alia suatu saat nanti itu sama seperti keluarga suami Alia, hubungan kekeluargaannya tuh sangat erat. Jadi mereka saling menjaga antara adik, kakak, itu mereka tuh sangat sangat peduli banget. Nah Dosto, yang terakhir adalah baju khas Pakistani, yaitu shalwar kameez. Umumnya Dosto yang sudah menikah dengan Pakistani, biasanya istri-istri Pakistani itu akan mengenakan baju yang dinamakan shalwar kameez. Tidak selalu menggunakan shalwar kameez, tapi ada waktu-waktu tertentu mungkin ya. Kita sebagai istri Pakistan itu pakai shalwar kameez. Satu yang Alia pakai ini sih bukan shalwar kameez ya. Ini sih bisa dibilang nih kayak model anarkali gitu Dosto. Ini baju India Pakistan. Terus juga dilengkapi dengan ini gelang curia. Jadi tuh cewek-cewek di Pakistan tuh biasanya pakai ini. Nah Dosto, untuk baju shalwar kameez itu sendiri itu kan dia berupa atasan dan juga bawahan. Jadi kalau bawahannya itu disebutnya shalwar, kalau atasannya itu disebut kameez. Satu setnya itu terdiri dari dupatta tuh kayak kerudungnya kayak gini Dosto, dupatta, kemudian atasannya kameez, dan juga bawahannya tuh kayak berupa celana gitu Dosto, itu disebutnya shalwar. Dan biasanya juga bisa dikombinasikan juga menggunakan jeans. Jadi kita pakai kameez terus kita pakai jeans seperti itu. Tapi memang untuk di beberapa bagian Pakistan yang Alia dengar, memang ada beberapa bagian yang memang sangat strict, yang tidak memperbolehkan wanita itu menggunakan jeans. Tapi biasanya di kota-kota besar di Pakistan itu sudah mulai banyak yang menggunakan celana jeans seperti itu. Kalau misalnya memang di lingkungan kita untuk jeans itu kurang cocok gitu kan, ya udah kita menyesuaikan aja dengan dimana kita tinggal. Karena balik lagi Dosto yang memilih untuk menikah dengan Pakistani, dan Dosto udah tahu tentang budaya Pakistani itu berbeda dengan Indonesia. Sedangkan kita yang menikah sama Indonesia aja tuh budayanya tuh udah berbeda ya. Nah apalagi nikah dengan Pakistani yang jelas-jelas dari budaya, makanan, bahasa, semuanya berbeda. Tapi balik lagi, kalau kita memang tujuannya ingin menikah, kita harus sama-sama saling berkompromi dan saling melupakan ego kita masing-masing,
untuk satu tujuan kita, menikah. Untuk insya Allah sekali seumur hidup sampai ke jannahnya insya Allah. Amin. Nah jadi Dosto, itu dia 10 hal yang Dosto wajib tahu sebelum Dosto memutuskan untuk menikah dengan Pakistani. Untuk Dosto yang sudah klik video ini dan nonton video Alia dan subscribe di channel Alia Yasir Vlogs, Alia ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di vlogs berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe supaya Alia makin semangat lagi untuk upload video baru berikutnya. Terima kasih.